guys, welcome to Bikespot TV, channel menaikkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi guys, bareng gue. Nah guys, pasti dari kita semua memiliki goals ketika lagi bersepeda adalah bisa bersepeda dengan cepat atau bisa bersepeda dengan tenaga yang sama, berasa lebih mudah dan enteng, atau kita bisa bilang bersepedanya lebih efisien lagi. Nah, di video kali ini gue akan membagikan beberapa hal yang bisa teman-teman perhatikan yang pasti bisa membuat bersepeda teman-teman itu lebih cepat dan efisien lagi tanpa menguras kantong kita semua. Nah, apa saja itu, sebelum kita mulai video kali ini, gue mau ngingetin dulu untuk teman-teman tekan tombol lonceng di bawah agar selalu update video terbaru dari Bikespot TV. Video kita sendiri tayang setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah yang pasti posisi badan kita ketika lagi goes. Nah, kalau teman-teman goes itu, kita itu melawan angin, teman-teman. Jadi kalau posisi badan kita terlalu tegap, itu malah menambah resisten di badan kita, sehingga kaki kita itu berasa lebih berat. Jadi kalau teman-teman posisinya bisa lebih nunduk, maka itu juga membantu badan kita lebih aero, sehingga goesan kita pun bisa lebih enteng. Walaupun dengan tenaga yang sama, itu malah membuat sepeda kita pun bisa melaju lebih cepat lagi. Kecuali kalau teman-teman lagi nanjak, itu biasanya kan kita agak sering off saddle atau posisi badannya agak tegap karena tangannya ada di top seperti ini, itu mungkin agak pengecualian. Tapi kalau teman-teman goesnya di datar, pastikan posisi teman-teman badannya harus sedikit menunduk supaya lebih aero lagi. Yang kedua, sama halnya seperti posisi kita di atas sepeda, yang harus diperhatikan adalah pakaian yang teman-teman gunakan ketika lagi bersepeda. Pakailah pakaian yang pas di badan, jangan terlalu gombrong juga, dan juga memakai jaket yang tebal, karena dengan menggunakan pakaian seperti ini itu juga membuat drag di sepeda teman-teman, sehingga goesan kita pun bisa lebih berat lagi dan juga kita merasa tidak nyaman. So pastikan teman-teman harus menggunakan baju sepeda yang pas di badan teman-teman, tidak terlalu ketat juga tapi pas. Nah, dengan demikian kita pun bisa bersepeda lebih efisien lagi, sehingga teman-teman itu bisa goesnya lebih jauh lagi dan pastinya goesan teman-teman tuh bisa lebih cepat lagi. Nah guys, berikutnya yang harus diperhatikan adalah tekanan ban, karena ini juga berpengaruh terhadap bersepeda teman-teman. Kalau teman-teman memiliki tekanan ban yang kurang atau agak kempes, itu membuat yang pasti resistennya bertambah dan goesan kita berasa lebih lambat atau berat. Tapi kalau teman-teman memiliki tekanan ban yang terlalu keras, ternyata juga bisa menghambat teman-teman, karena ketika lagi teman-teman goes terus jalanannya tidak terlalu rata, itu membuat ban kita itu bisa melompat bumpy kemana-mana, sehingga itu juga berpengaruh untuk kita tidak bisa bergoes lebih cepat lagi. Nah, ini harus diperhatikan adalah rute bersepeda teman-teman. Pastikan kalau teman-teman rute sepedanya mulus, halus, ya mungkin teman-teman bisa menggunakan PSI atau tekanan ban yang lebih tinggi. Tapi kalau teman-teman memiliki rute jalanan yang tidak terlalu bagus atau ada bumpy dan tidak ada lubang dan tidak rata seperti itu, nah kalau bisa tidak terlalu kencang teman-teman, jadi dikurangin sedikit. Dan kalau gua di Jakarta seperti ini, karena jalannya agak mulus dan juga kadang ada bumpy-nya juga, jadi dengan gua ban 25 tebelnya, nah gua menggunakan PSI itu sekitar 95 sampai 100 PSI untuk tekanan bannya. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi tolak ukur atau referensi teman-teman, dan juga pertimbangan teman-teman gimana rute yang teman-teman lewati ketika lagi goes berpengaruh terhadap tekanan ban teman-teman. So pastikan hal itu harus teman-teman perhatikan agar sepeda teman-teman itu bisa lebih efisien lagi. Nah guys, ini dia yang berikutnya yang bisa membuat bersepeda kita lebih efisien lagi adalah coba teman-teman mengurangi tas atau pompa ya, yang menempel di sepeda teman-teman. Karena dengan teman-teman menghilangkan itu, kita mendapatkan dua benefit. Yang pertama, yang pasti sepeda kita lebih enteng. Ini sangat berpengaruh kalau teman-teman lagi nanjak, sepeda enteng berapapun
kilogram yang kita turunkan itu dari sepeda itu mempengaruhi goesan kita ketika lagi nanjak. Nah, yang berikutnya yang pasti dengan kita mengurangi barang-barang tersebut membuat sepeda kita pun lebih aero, jadi dragnya semakin sedikit, teman-teman. Kalau ada tas itu kan banyak drag yang dihasilkan terhadap sepeda kita, jadi dengan mengurangi hal tersebut maka sepeda kita pun bisa lebih efisien lagi. Nah, kalau pompa dan juga ban dalam mungkin bisa teman-teman taruh di kantong belakang jersey teman-teman, jadi tidak perlu ditempel di sepeda karena itu membuat drag juga di sepeda kita. So, hal itu juga bisa teman-teman lakukan agar bersepeda teman-teman pun bisa lebih efisien juga. Nah guys, yang terakhir adalah sepeda yang di-maintain secara teratur dan juga bersih, itu juga berpengaruh terhadap bersepeda kita di jalanan. Nah, kalau teman-teman memiliki sepeda yang dilubrikan dan juga bersih dan juga pulih, tiap pulihnya juga loncer, terus goesan kita pun smooth, itu pastinya akan berpengaruh ketika lagi goes, kita bisa fokus terhadap goesan kita. Dan kalau biasanya sepeda yang tidak terawat itu kan ada aja kendalanya, contohnya biasanya yang sering terjadi adalah biasanya remnya suka nempel tuh, jadi kita lagi goes terus kok berasa berat, oh ternyata remnya nempel atau gearnya bunyi-bunyi. Nah, ini juga membuat kita annoying ketika lagi goes, jadinya malah tidak fokus. Oleh karena itu, untuk merawat sepeda secara mendasar banyak yang gue bagikan di video gue sebelumnya, jadi teman-teman bisa cek berapa hal tersebut sehingga teman-teman bisa memaintain sepeda teman-teman secara standar atau basicnya dulu, sehingga ketika lagi kita goes pun kita memiliki sepeda yang bersih, yang moncer, dan membuat kita pun bersepedanya bisa lebih cepat lagi. So, itu dia guys, 5 hal simple yang ternyata kalau teman-teman lakukan bisa membuat goesan teman-teman lebih efisien. Dan juga yang pasti dengan teman-teman memperhatikan itu membuat bersepeda kita pun bisa lebih cepat lagi. Oke guys, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video kali ini berguna buat teman-teman. Ada hal yang teman-teman pelajari, kalau teman-teman punya komen, silahkan tulis komen teman-teman di bawah. Atau teman-teman yang punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, boleh juga tulis ide teman. Siapa tahu kita bisa buatkan video buat teman-teman. Dan gue mau ngingetin kembali, cek-cek video kita yang lain karena banyak hal yang kita bagikan di sana. So guys, if you like this video, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain biar kita sama-sama belajar, karena dukungan teman-teman buat kita lebih kreatif lagi. So, see you!